Bismillahirrahmanirrahim. Qala ma'arif rahimah ta'ala. Dan kami masukkan dengan adil situ. Ialah keadaan. Adil tu keadaan dan kekuatan jiwa. Yang dengan itu dituntun amarah dan syahwat. Dan dibawa menurut kendah hikmah. Dan mengendalikannya pada perlepasan dan pengekangan menurut kendak hikmah itu. Jadi satu adil lah satu sifat keadaan ya, dan di dalam kekuatan jiwa duduk dalam keadaan adil. Lawan dia apa? Zulm, kezaliman. Bila kita berlaku adil dengan diri kita, iaitulah tunduk kepada perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian kami maksudkan dengan suja'ah ialah keadaan kekuatan amarah. Asal suja'ahnya apa? Berani saja. Dia tunduk kepada akal tentang majunya dan mundur. Ya, kalau akal dapat kita ejad jadi baik, maka kita yang lain ikut. Ya, yang lain itu akan ikut. Dia punya keberanian pun kena tempat. Tak membabi buta ke tak. Dan kami maksudkan dengan iffah, iaitu terdidiknya kekuatan syahwat ya, dengan pendidikan akal dan agama. Maka dari kelurusan pokok empat tersebut ya, terbitnya semua akhlak yang baik. Semua terbit daripada situ. Kerana dari kelurusan kekuatan akal berhasil baiknya pentadbiran, baiknya hati, cergasnya pemikiran, betulnya sangkaan dan kecerdikan meneliti perbuatan yang halus, yang bahaya-bahaya bagi jiwa yang tersembunyi. Maka kalau tak dibuka kan dia tak kenal kan? Nafsu dia masuk dalam tu yang bahaya. Dia luar senang lagi. Dia marah, dia judi. Kalau dia masuk dalam ya, siapa tahu seorang tu amal tak ikhlas. Siapa tahu seorang tu ada penyakit ujub, ada penyakit riak, siapa tahu, tak tahu. Jadi benda dalam tu yang bahaya. Dan obat dia pun besar. Dari bersangatan kekuatan akal timbul sifat dia. Dia pandai busuk, suka mengecoh, menipu dan putar belit. Pula jadi gitu. Ya, bersangatan kekuatan akal tadi timbul pula sifat. Dia bijak-bijak-bijak, bijak-bijak mengakalkan orang. Dia bijak menipu orang. Sebab sekadar akal saja tak cukup. Dia kena dipandu. Maksudnya tambah dah ala aklin tadah. Kata Sayyidina Ali, siapa yang pegang pada akal semata-mata, dia akan sesat. Kecuali dia akal dipandu oleh syariat, boleh jadi cantik. Ya? Ha. Dan daripada merosotnya kekuatan akal, timbulnya kebodohan. Ya, dan ghamarah, dan dungu, dan gila. Dan dimaksudkan dengan ghamarah, ialah apa dia? Kurang pengalaman dalam segala urusan serta khayalan ya sejahtera. Pengalaman di dalam membina ibadat menjadi betul kurang. Ya. Kemudian masuk pula khayal yang bukan-bukan. Nak kan hebat kedudukan di sana tapi tak ikut cara. Nak kan syurga tapi amalan ni amalan ahli neraka dia buat. Macam mana nak masuk pula ni? Jadi kadang-kadang manusia itu tidak berpengalaman dalam suatu hal, tetapi berpengalaman pada hal lain. Dan perbezaan antara dungu, dia panggil al-ahm, ahmak ya, al-ahm dan juga gila. Bahawa orang yang dungu, yang bodoh ni, bungu gila, maksudnya benar, akan tetapi perjalanannya menuju suatu jalan yang tidak betul. Kerana tidak ada kepimpinan, dia tak cerdik dipimpin oleh ilmu, dia nak baik tapi tak kena jalan, jadi rosak juga kan. Ada tokoh cerita satu kan, tak ada ilmu baik, jiwa dia tu lembut. Satu hari dia ibadat-ibadat di dalam hutan, dia tengok katak mati, katak dah kering mati. Sian katak ni, ambil masa masuk kocik. Waktu dia semayang, abu pun semayang ni. Atal semayang, nanggung bangkai. Tapi hati dia konon baik kan. Sian gitu kan, tak kena tempat. Atau waktu benda tu kena semua tu kena disalurkan mulai. Saluran ilmu dengan betul, bahawa dia jadi cantik. Akan tetapi perjalanan, sebab tu tuan guru saya kata tok ca. Tuan-tuan kenal tok ca? Nah, tok ca kenal? Tok ci kenal? Tok ca jantan, tok ci betina. Dia pergi
belah apa, belah Thailand kan banyak, belah Golok, belah apa tu kan, tempat sana tempat, tempat dia orang kan. Masa saya mengaji hutan ni tu, turun dia dekat Naratiwat, dia turun dekat Yala kan. Dia ada dua pakai, satu kuning satu putih. Yang kuning jantan, yang putih tu betina. Kepala dia tak kenal, tu dua botak. Tok Guru kata, ni kalau masuk Islam ni, oh, jadi wali. Tok Guru kata, ni kalau masuk Islam ni, kan dia duduk dalam Islam macam ni, oh, jadi wali. Buat dia punya apa? Dia sanggup buang dunia tu. Nah, tapi tak kena tempat. Ya. Dia buang benda tapi tak kena saluh tarulan. Sebab dia duduk dalam keadaan syirik dengan Tuhan. Tapi kalau dia beriman, dia punya khuah. Dia buat riadah macam tu. Boleh jejak makan wali. Dia punya zuhud. Seipal pun tak pakai. Ya. Kemudian dia kata, ada pun orang gila, maka ia memilih apa yang tidak layak untuk dipilih. Selayaknya manusia berakal pilih jalan syurga, dia pilih jalan neraka. Itu orang cerdik kan? Gila orang gila. Jadi orang tak beriman tu masuk semua tu golongan gila orang gila. Orang yang gila dalam memilih tak reti milih. Lalu pokok pilihan dan perutamaannya ialah merosak. Akhirnya dia pilih jalan kerosakan. Ya, jalan menuju kepada arah ke jahannam wala ya'zabilah. Adapun akhlak yang pada kesujaan tu, maka timbul daripadanya sifat-sifat kemurahan, pertolongan, keberanian, menghancurkan nafsu, itu sejaah yang elok. Menanggung penderitaan, lemah lembut, tetap peribadi pendirian, menekan kekerasan hati, mulia, kasih sayang dan lain-lain. Ya, sebagainya, itulah dipanggil budi pekerti yang terpuji. Ya, mana orang sebenarnya bersifat dengan sejaah tu, mana orang yang berani. Mana pun dia berani membuat keputusan duduk di atas jalan sebenar tu. Ya. Bukanlah berani itu boleh kalahkan orang, beradu di seorang 10 tombang kan. Orang yang boleh menumpaskan nafsu dia itu orang yang berani, orang yang kuat. Sekarang sifat mazmumah dia buang, maknanya nafsu dia lawan habis. Ha. Kemudian bersangatan sejaah ialah apa? Tahawur, tahawur, keberanian yang membabi buta. Ini tak boleh pula, tak kena letak tempat. Berani tentu pasal. Akhirnya berani melawan hukum Tuhan. Itu gila. Maka timbullah daripada sifat-sifat angkuh, sombong, lekas marah, takabur dan ujub, ya, membanggakan akan diri. Semua-semua jalan yang membawa kepada kerosakan penyakit dalam. Adapun merosotnya sejaah, maka timbul daripadanya rendah hati, hina, yang hina diri, gundah, kecil jiwa dan menyempitkan daripada mengambil hak yang wajib diperolehi. Akhirnya jalan yang hak dia tak ikut. Adapun akhlak iffah, yang ada kelembutan, maka timbul daripadanya sifat-sifat pemurah, jiwa yang lembut, ada pemalu, sifat sabar, memaaf-maafkan orang. Itu sembaik. Merasa puas apa yang ada, sifat kanaah, sifat warak, ya, halus perasaan dia, tolong menolong, peramah, kurang mengharapkan pada orang lain, mengharapkan dari orang bukan dan orang. Anda tak mengharapkan dari pemberian orang, yang harapkan terus kepada Allah. Istighna'u anin nas, terkaya hati pada manusia. Itu dalam hadis Nabi sebut. Habis. Dan satu lagi, cenderungnya sifat ifah kepada bersangatan atau kemorosotan, maka menghasilkan sifat-sifat loba, rakus, ini pun satu hal juga, kurang malu, keji, boros, lengah, riak, merosakkan diri, gila, suka bergurau, mengambil muka, mengambil muka, menenangkan perhatian orang, dengki, suka memaki, suka menghina diri pada orang-orang kaya. Ya, orang miskin wadi belagak, orang kaya baik tengkuk. Suka menghinakan orang-orang miskin, ya, dan lain-lain dan sebagainya. Semua sifat-sifat yang mengotorkan qalbi insan. Bila hati kotor, ibarat cermin dah kotor, mana dia boleh nampak? Gelap. Sebab dia kena lap balik, buang sifat mazmumah, ya, dan tanam sifat yang sebaliknya. Mudah, insyaAllah dia akan bersih qalbi dia dan layak dia menduduk dekat maqamul qurbi, hampir dengan Tuhan, ke maqam makrifat yang khas.
Habis itu, maka induk akhlak yang baik itu sifat-sifat keutamaan, ya, itu empat, bila hikmah, sajaah, ifa dan adil, ya. Dan kesimpulan kesemua sekali apa? Dia memelihara perintah Allah Subhanahu Wa Taala. Dan muhtar hadis kesemuanya akhlak tu banyak. Maka yang pertama adalah salat apa? Kuatan piddin, kuat berpegang pada agama Allah. Siapa yang kuat berpegang pada agama Allah, pada Islam, itulah orang yang paling tinggi akhlaknya. Kemudian maksud induk wallah.